Dan ini adalah yang ketiga, teman-teman. Ini juga jarang dipegang ini. Ini sangat gesit sekali. Tapi untungnya gesit daripada galak, teman-teman. Jadi ini badan bagus, besar sekali. Dan yang udah umuran ini, teman-teman. Udah berumur. Warnanya wiring gali, teman-teman. Ini bagus sekali warnanya. Oi. Motor. Motor. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Jadi ini badannya cukup lumayan besar. Tajinya juga udah mulai panjang. Karena ini udah setahun lebih, teman-teman, usianya. Dan ini juga jarang dipegang-pegang. Karena kemarin juga keburu musim hujan. Akhirnya gak sempat dipegang-pegang, teman-teman. Jadi kemarin itu pernah... Jadi kemarin itu sempat saya rawat. Tetapi karena kemarin jadi musim hujan, jadi akhirnya saya hentikan untuk merawatnya dan saya antepin aja di kandang. Dan akhirnya keadaannya seperti ini, teman-teman. Jadi jalurnya keburu panjang dan umurnya juga saat ini udah mulai kurang lebih satu tahun lebih, teman-teman. Hampir 2 tahun lah, teman-teman. Dan ini juga udah mulai galak nih, teman-teman. Jadi ini saya sangat takut sekali karena jalurnya panjang ini, teman-teman. It's
Jadi kalau ayam jarang dipegang atau jarang dimandiin ya seperti ini, teman-teman. Jadi dia kalau nggak gesit ya galak. Jadi harus sering-sering dimandiin dan harus sering-sering dipegang, teman-teman. Jadi kalau nggak sering-sering dipegang ya seperti ini kejadiannya, teman-teman. Jadi ini juga udah lama sekali karena kemarin itu turun dulu. Jadi saya nggak pegang-pegang dan saya nggak mandiin. Dan saat ini udah mulai agresif dan mulai galak, teman-teman. Jadi ini buntutnya bisa dilihat, teman-teman. Jadi buntutnya seperti ini. Jadi buntutnya jarang-jarang. Jadi ini bisa jadi disebabkan oleh kutu, teman-teman. Jadi karena ayamnya memang jarang dilepas, jarang diumbar, jarang dipegang-pegang. Karena memang kebetulan kemarin juga lagi turun bulu, teman-teman. Jadi badannya besar sekali ini. Jadi saya juga belum tahu ini masih mau saya pakai atau nantinya saya mau jadiin pemancok. Karena ini udah jalurnya udah panjang sekali, teman-teman. Jadi bisa dilihat jalurnya udah panjang sekali. Jadi kemarin itu karena memang kena musim hujan dan saya nggak apa-apain juga, saya nggak pegang-pegang dan saya nggak rawat-rawat dan akhirnya dia turun bulu, teman-teman. Melaras, is. Nah, teman-teman sekalian,
Jadi demikianlah konten saya pagi ini tentang memandikan ayam dengan bako untuk menghilangkan kutu pada ayam. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang selalu setia membantu saya dalam semangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga monggo, semoga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.